Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan belajar tentang income protection. Untuk income protection ni, dia punya idea adalah untuk kita gantikan balik pendapatan yang hilang lah. Ni income protection takaful, gantikan balik pendapatan yang hilang disebabkan oleh meninggal dunia, disebabkan oleh cacat kekal ataupun terkena dari salah satu daripada sakit kritikal lah. Okay, so untuk gantikan balik pendapatan yang hilang ni ada dua kaedah. Yang pertama kita panggil sebagai capital intake method, satu lagi capital liquidation method. Capital intake method ni adalah kaedah pengekalan modal. Yang ini dipanggil pencairan modal. Okay, kaedah pencairan modal, kaedah pengekalan modal. Macam mana kaedah dia? Dan macam mana cara kiraan dia? First kali kita kena tahu gaji kita lah. Okay, kalau gaji seseorang tu adalah RM3,800. Okay, sebulan. So, RM3,800 ni gaji yang setiap bulan dia bawa masuk. Maksudnya dalam setahun dia bawa masuk family dia RM45,600. RM45,600 per year. Okay, jadi kita nak gantikan RM45,600 ni yang telah hilang disebabkan tiga perkara ni lah. Jadi macam mana dia punya kaedah dia? Satu, kita boleh pilih capital intake method. Yang kedua, capital liquidation method. Capital intake method ni dipanggil pengekalan modal. Okay, pengekalan modal maksudnya kita nak kekalkan modal, kita punya pampasan yang paling ideal untuk capital intake method ni. Cara kira dia RM45,600 yang ni, okay, kau bagikan dengan 0.08. okay, RM45,600 bagi 0.08, okay, dapat RM570,000. Maksudnya untuk dapatkan balik RM45,600 ni, okey, kita perlukan modal sebanyak RM570,000. Maksudnya bila berlaku pampasan meninggal dunia atau lumpuh kekal, okey, maka sebanyak RM570,000 ni lah nilaian yang kita perlu dapat sama ada kepada family kita semasa kita meninggal ataupun kepada diri kita semasa kita lumpuh kekal. RM570,000 ini pula perlu dibuat investment dalam mana-mana investment yang boleh bagi 8% invest. Maksudnya kita punya waris dapat RM570,000, isteri kita ke, masukkan dalam investment yang boleh bagi 8% dividen. 8% dividen ni inilah keuntungan pelaburan tahunan lah, yearly. So bila 570,000 kali 8%, dia punya dividen 8% ni adalah sebanyak RM45,600. Boleh faham eh dividen maksud dia apa? Maksudnya 570 kau masukkan, kita masukkan dekat dalam satu pelaburan yang boleh bagi 8%. 570 ni duit ibu. Ibu duit yang kita tak usik. Okey, kita hanya makan 8% dividen saja, iaitu RM45,600. Maksudnya masukkan duit ibu, RM45,600 ni akan akan muncul. Maksudnya duit dekat dalam kita punya akaun investment tu dah jadi RM45,600 campur RM570,000. Dah jadi RM615,600. Tapi kita hanya pakai RM45,600 ni saja, sebab memang RM45,600 ni saja yang kita gaji kita selama ni. So family kita boleh maintain lifestyle dia boleh kata sampai bila-bila, meskipun kita ditimpa musibah ini dan ini. Okay, RM570,000 duit ibu, masukkan dalam investment yang boleh bagi 8%. RM45,600 ni setiap tahun akan muncul. So makanlah RM45,600 ni hasil daripada dividen sampai bila-bila. Sebab tu dipanggil pengekalan modal. Ini yang pertama. So untuk yang pertama ni, pampasan kematian yang diperlukan RM570,000. Now yang kedua dipanggil kaedah pencairan modal. Macam mana cara kira dia? RM45,600 ni kita kalikan dengan 10 tahun. So pampasan kematian yang dia perlukan RM456,000 lah.
Kalau lumpur kekal pun RM456,000. Ni dia panggil 10 tahun gaji. Maksudnya family ni bila berlaku kematian dia punya pencari nafkah, okey, kita jangka dia boleh bertahan sampai 10 tahun lah. Ataupun bila lumpur kekal, dia boleh bertahan sampai 10 tahun. Itulah perbezaan antara capital intake method dengan capital liquidation method. Untuk sakit kritikal pula, biasanya kita akan sama dua-dua kaedah ni, iaitu 3 tahun gaji. Okey, kalau RM45,600, kita boleh anggarlah, bukan boleh anggarlah, kita kira lah. Kali 3 tahun. Jadi anggaran sakit kritikal punya pampasan adalah 3 tahun gaji RM136,800. Itu saja pengenalan tentang kaedah income protection. So kita boleh select nak yang intake method ataupun nak yang capital liquidation method. Tak ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum.